Welcome back with me Brandon. Sekarang kita akan masuk ke dalam match selanjutnya antara Anarki melawan BTR ya guys ya. Ini adalah match harga diri, match penuh gengsi ya guys ya. Udah record, udah record guys, aman guys, aman guys. Ini adalah match penentuan match penuh gengsi yang akan mendapatkan pertama kalinya kekalahan dari minggu kedua. Capek jadi capek, pengen banget main. Aduh semangat ya. Untuk gamenya. Lu jangan ngomong gitu, sih emang gak ada mikir gitu gue rasa, Cok. Oke. Kalau kita mau lihat, apakah... Kita lihat. Sudah masuk ke dalam match ya, guys ya. Oke, jadi MPL Arena kira-kira game pertama akan menjadi milik Anarki atau Bigetron? Anarki! Amin! Bigetron atau Anarki? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wah, tapi Ken ini kalau udah pakai paku itu juga tajam banget ya, guys ya. Semoga Bobby bisa mengimbangi Super Ken sih, guys. Semoga ya, guys ya. Tapi mereka melakukan pressure. Kalau ngerasa jago main dulu ya, gimana gue bisa ngerasa jago kalau gamenya aja gue nggak tahu, Cok. Ntar ya, memel. Sabar, masih menunggu juga, tapi ya. Oke, kita lihat. Aduh, Bobby jangan sampai kerusuh. Balik! Wah, bangke ini Finn cocok. Bikin jatuh mau copot, kok bisa timingnya pas gitu, tai guys, guys. Gimana ceritanya Finn itu timingnya bisa pas gitu, kampret, kampret. Gak jelas cok Finn ini, guys, guys. Dengan link gila cocok. Guys ingat ya, untuk RRQ, please, please banget, jangan ambil first blood ke arah Finn. Kalau sampai Finn dikasih first blood, Finn dapat dibunuh gitu ya guys ya. Perjanjian darah akan aktif ya guys ya. Please, setiap kali Finn di first blood, BTR menang guys. Ini mesti hati-hati banget sih guys. Itu. Agar bisa selamat karena Super Ken-nya tadi mendadak hadir banget di bagian bawah. Ya, kaget sih. Dengan satu jab yang memang damage-nya cukup besar. Apalagi di early game, tadi kita melihat Assassin Emblem yang dibawa. Oke. Okay. Penetration physical yang juga didapatkan nanti. Thank you, Samuel. Yes, dan Samsung Cam, presented by Samsung Galaxy S25 5G muncul di bagian top lane sana. Oke, okay, masih farming, santai. Menjadi player terdepan yang memberikan badannya. Dan Lord pun sudah ditarik-tarik oleh Super Ken ya guys ya. Hanya saja Ken. Kayaknya sekarat, kayaknya sekarat. Jangan! Mati dong ya! Let's go! Nice! Turtle. Nice banget Bobby. Oh my god, the best banget coy. Ya ampun, keren banget lu pada guys, guys. Lu pada keren banget anjing. Gila coy, coy. Dari talent prediction di mana? Oh, waktu sendiri ternyata. Yang melakukan prediction terhadap RRQ di mana? Gila guys, guys. Somehow RRQ berhasil mendapatkan momennya kembali tadi. Untuk di turtle yang pertama. Gege banget coy, gege banget coy. Nice banget sih guys, nice banget sih guys. Poin yang sangat mahal untuk di menit kedua. Oke, kita lihat masih berusaha untuk merusuh. Invasi yang akan dilakukan oleh Bigetron Alpha mereka. Salam dari Merauke Papua, terima kasih Hendrawan. Versi karena ini sangat dibutuhkan ya tadi. Versi yang bisa menangin duel juga dan Super Ken yang harus tertinggal secara level. Yang berarti invasi agak ditekan. Ya. Tapi mereka bisa main. Bermain dengan sabar. Bermain dengan sabar dan rapi. Kalian pasti bisa guys buat kalian BTR guys. Walaupun BTR lagi kuat ya guys ya. Dengan item dia ya. Dimana glue-nya masih menunggu dulu. Masih ada takut. Tapi Valentina punya enchanted talisman sebentar lagi. Sedikit patah-patah guys. Sorry guys. Ice Queen pertama kali. Ya, itu bakal menjadi cukup merepotkan juga ya dengan effort low yang pasti dihasilkan dari Void Blast dan juga Void Crystal serta reward completion. Tapi untuk kali ini okay. Botakin semua jungle-nya, nice banget Bobby. Bobby unggul dari segi level ya dari Super Ken ya guys ya. Let's go guys. Bisa menang kalau early game-nya udah rapi kayak gini sih bisa menang lah guys. Pasti bisa ya guys ya, gak ada yang gak mungkin guys, tenang aja guys. Yang punya kondisi untuk bisa menjaga diri dia dengan Needles in Flower. Sedangkan kata talisman, Super Moreno sudah memiliki hal tersebut. Yeah. Jadi secara teamfight lebih cepat memang Valentinanya. Dan apalagi dia bisa mengambil reload calculation dari Yves. Ya, yeah, dan terlihat ya, yang tadi sempat under dari segi experience-nya. Persik sekarang sudah ada di atasnya Super Ken. Jadi meskipun nanti Super Ken dan juga teman-teman dari Bigetron BN Network sekarang 1000 ya guys ya. Mereka bakal cukup susah dan juga struggle dengan adanya adu kontes antara kedua belah. Wow. Oke, itu dia. Sudah ada setup yang dilakukan oleh beberapa player dari Bigetron.
Panhana mulai maju, siap. Oke. Okay. Mendorong dari super. Udah mulai one lagi di daerah turtle ya guys ya. Hati-hati, Finn-nya sangat mengganggu. Ini mesti hati-hati nih, Finn ini pasti mengerti banget tentang gameplay permainan teman-temannya ya guys ya. Tapi gue yakin semua pemain RRQ pun pasti paham sama gameplaynya Finn ya guys ya. Jadi itu saling membaca strategi satu sama lain gitu loh guys. Dan gue yakin Harakin pasti bisa untuk memenangkan game pertama pada hari ini ya guys ya. Keman-keman guys. Jangan mau kalah sama si biji gelantungan ya guys ya. Ya aku tahu RRQ dengan membawa Link. Come on, come on, come on, come on. Bisa melakukan rotasi untuk bisa menginvasi ke arah god lane dari Big Eternal Alpha. Dan Turtle udah mulai dipancing-pancing ke arah kiri ya guys ya. Jadi ngedelay. Bobby bermain dengan sangat-sangat rapi di sini guys. Cakep banget. Super Cannon-nya masih level 7 ya guys ya. Naomi anjing keren banget tai guys. Oh Naomi Hoyo. Ika. Aduh gila cocok. Aduh Naomi aduh GG banget Naomi anjing. GG banget Naomi ya mate Naomi. Aduh gila cocok nice banget sorry Zoe jadi mati. Nice! Sudah. Sorry bro, Sorizo harus hilang. Wow, what the nice. Gila emang biji import Naomi. Kita ini ya guys ya. Luar biasa. Tidak butuh player dari PH. Dari Myanmar pun juga kayak orang gila ya guys ya. Luar biasa coy. Dan untuk kali ini 4 poin kill sudah dikantongin sama RRQ nih om. Let's go, let's go, let's go. Yang akan nge-reduce damage dari efek. Gila tadi apa timingnya si Naomi buat kabur ke turret sih tadi pas banget itu guys. Kalau enggak telat sedikit aja, telat sepersekian detik dia pasti mati sama Glow itu guys ya. Participation yang ada di angka 100%. Oke, come on. Iya. Gold lane-nya ini baik-baik saja. Iya. Berarti sebenarnya we on this jalakan hatiku hadapi semua tantangan. Iya, dan apalagi kalau misalnya dari RRQ belum mana ini ke arah gold lane, itu akan membuat warna. Ya, we on this guys, matiin lagu dulu ya guys ya. Matiin lagu dulu ya guys ya. Oh, ini BTR-nya habis juara WSL nih langsung pada nonton BTR versus RRQ ya. Kemarin gue liat tuh sama cowok orang ke Oyo Ken, biji kau itu cowok orang, cok. Guys, like dulu biar makin menggila. Like dulu kasih guys. Biar gue kasih cipok ya guys ya nih guys. Meta pause. Oh enggak, ini RRQ yang error ya guys ya. Apa itu yang error guys? Lemon kita lihat di sini sudah tidak pernah diturunkan ya guys ya. Dan ini kita lihat Kaisius sangat-sangat luar biasa sedang melakukan double job di arah RRQ ya guys ya. Suatu pekerjaan yang sangat keras ya guys ya. Tapi Kaisius ini ya guys ya, kurang stabil ya untuk ngelatihnya ya. Karena dia ngelatih RRQ dia bisa win streak, tapi kalau ngelatih alter ego lagi lose streak ya, bisa gitu ya. Dia kayaknya agak timpang sih guys. Jadi dia lebih fokus ke arah ngelatih RRQ ketimbang ngelatih alter ego sih kalau gue ngeliatnya. Ken, Vivian itu tukang BTR apa RRQ? Pilihan yang berat sih. Gue juga bingung sih guys ya. Tapi gue thank you banget sama Kaisius. Udah memberikan yang terbaik untuk melatih RRQ ya guys ya. Walaupun mungkin untuk seorang double job agak kurang profesional karena satunya lose streak, satunya win streak, tapi nggak apa-apa. Thank you udah bikin win streak, udah bikin RRQ win streak ya, Kaisius. Wow. Oke. Gila yang disorot BABTR terus ya guys ya. Mentang-mentang BABTR ini bening-bening ya guys ya. Ini pelatih ya BTR ya guys ya, yang membawa BTR ke juara SEA Games ya guys ya. Evos menang ya, Sunsujin Sepens. Oh Evos menang ya. Oh keren keren keren. Ayolah jangan mau kalah sama PH. Weh ngapain cok si Leka ini guys. Ini siapa sih guys? Kok mirip si As ya guys ya? Yang BA BTR sebelah kiri ini guys. Kok mirip RRQ As sih guys?
Cabu lu, Ken. Siapa yang cabu, Coco? Buset, ini kayak kameramen nge-shoot lekanya gak selesai-selesai, anjing. Cakepan as, kocak. Itu as atau bukan, guys? Kok mirip banget ya? Tapi kayak beda deh, itu bukan as deh. Let's go, sudah akan dimulai. Siap. Yep, langsung. Jersey lu mana, Ken? Yang satu di rumah lama, yang satu lagi dicuci, yang putih. Yang sudah dikeluarkan ataupun dilakukan, tapi... Oke, sudah mendapatkan motek lagi dari Naomi. Kasih tahu Naomi, kau lu lebih baik dari Finn. Kasih tahu, bro. Kasih tahu. Biar nggak kena efek... Road control, tapi bisa dimaksimalkan dengan Naomi. Bada RRQ Snow. Kemarin RRQ Snow datang, coy. Datang ya, guys, ya. Langsung terang benderang rasanya Land of Dawn, guys. Jauh dari keberadaan Lord. Ya, dan sekarang kan Melvin. Dah, kita lihat. Jauh lebih aktif lagi ya untuk menguasai area map. Oke, hampir saja mereka semua hampir melakukan sebuah pertempuran tersebut, tapi mundur kembali. Harus, iya, dikit dikit. Sementara dari linknya di sini versiknya masih berjalan-jalan, tapi dari total damage dari perbedaan network RRQ sudah unggul lumayan banyak ya, guys, ya. Manipulation jelas akan memakan korban. Tapi kita lihat super saken di sini masih sangat free ya, guys, ya. Hati-hati banana. Hati-hati, guys. Hati-hati, guys. Saken ya. Berhasil tercipta dan versi yang masih didapatkan. Dan banana kali ini tertinggal sedia di bagian belakang. Udah. Aduh, sayang banget tadi Naomi gak kena. Tadi Naomi gak kena juga sih, guys, ya. Kalau tadi Naomi kena, gue rasa bisa mati tadi, cowok wan-wannya. Wah, blunder ini, blunder ini. Versinya jadi mati sih, agak blunder ini ya. Masih terlalu kuat. Wah, agak blunder nih, guys, agak blunder nih. Sabar-sabar, reset-reset, guys. Reset. Kita bisa, come on. Pertama kalinya. Reset. Lightning Truncheon yang selesai untuk Super Moreno. Reset. Bisa. Dan Bigger Than Alpha, lihat mereka langsung lanjut untuk bermain kumpul. Wow. 4 lawan 4. Thank you. Bahkan mereka punya potensi. Oke, reset. Ayo, guys. Aduh, guys, gila, BTR, tai. Beda network 2000 langsung disusul sekali. Versi yang mati, ya, anjing. Langsung disusul, guys. Dan Lord pertama sudah keluar ya, guys, ya. Ayo dong. Tapi masalahnya, duh, sumpah ini asli, gue sebenarnya pesimis banget sih. Gue gak tau RRQ bisa menang apa enggak ya, guys, ya. Cuma harus yakin dulu lah ya, guys, ya. Harus bisa lah ya, guys, ya. Aduh, Lord tuh dari mulai di cincin. Aduh. Buffnya Bobby masih 5 detik, anjir. Banana pasang badan di bagian terdepan. Wah, Naomi belum lagi tapi di tengah. Wah, Lordnya. Bame! Ah, tai. Bobby telat, guys. Baru kelar ngambil buff dia, coy. Ayo, tumbang, Sorizo tumbang, Finnya juga tumbang. Get out in! Nice! Gak apa-apa. Tumbang tiga ya, guys, ya. Bisa, guys. Come on. Ayo, guys. Come on, guys. Gak apa-apa. Walaupun kita gak dapet Lord, kita berhasil mendapatkan 3 kill ya, guys, ya. Kita lihat skor sementara 1-7 ya, guys, ya. Luar biasa ini, coy. Oke. Clear ke arah Lord dulu biar cepet. Let's go, guys. Finnya kita lihat. Udah mulai tengah lagi. Matiin Finnya. Fade! Nice! Let's go. Let's go, guys. Ya, gak dikasih chance sama sekali oleh RRQ. Come on. Selalu ada Naomi yang bersiap dan bakal sekali cara sendiri. Gila, Naomi ini mantep banget sih, tai, guys. Hampir aja. Ini kayak semua kill RRQ ada peran dia, tai, cok. Dan Naomi belum ada mati ya, guys, ya. Hampir lah. Team fight participation-nya 80% kali ini jatuhnya ya. Memiliki inspire yang sewaktu-waktu kalau memang ada weakness point yang pecah. Oke.
Wow, ini benar-benar agresif banget si RRQ. Lihat gimana. Come on. Mereka berhasil hancurkan di bagian bawah dan in-game equipment by Dunia Games-nya, Om. Oke. Okay. 75 ya, 75%. Bloodlust X dan juga tadi kita sudah membahas ya ada dua item penetration Hunter Strike bersama dengan Malefic Rod dari versi. Ayo guys, konsentrasi ya guys ya. Aduh gila guys, kalau lawan BTR bisa menang juga ya guys ya. Asli cok, kesempatan juara sih gede banget sih kalau gue bilang guys. Ini pertarungan banget ya guys ya, kalau RRQ bisa menang lawan BTR sih gue yakin cok kesempatan juaranya terbuka lebar ini guys. Win of Nature menjadi item selanjutnya harusnya, tapi kalau yang aku lihat ini setup dari Bigger Than Alpha, mereka pasti mencari celah. Di mana keberadaan dari player-player RRQ, karena kali ini Super Fin yang coba untuk... Ayo, semangat. Sedikit, tapi sayangnya belum ada player yang terlihat. Ya, ini masih nunggu dan masih saling tarik ulur. Eh, Bobby! Astaga, Bobby, lu tuh nantang maut, anji. Jangan gila gitu, Bobby. Ngeri kali, gue tadi kalau ditubruk ya kayak jatuh itu, guys. Santai, ayo guys. Tidak terlalu aman untuk Digitron Alpha. Karena kan Lordnya akan spawn di sisi yang berbeda. Tapi yang membingungkan adalah, coba lihat, walaupun mereka dalam keadaan tertekan. Tapi yaudah, guys, jangan berharap dulu lo ya bisa menang. Kita, yang penting fokus aja dulu ke game ya, guys. Level 15 dengan 3 kali terbit. Iya itu dan tanpa assist loh. Jadi dia benar-benar murni dari farming. Wah aja, pertaruhan nih. Sepuluh detik lagi. Menuju Lord yang kedua ya guys ya. Orang yang bisa menahan speed pushnya adalah Super Ken dengan Pak Quito. RRQ ini Naominya nggak boleh mati sih ini guys. Tapi dengan power dari Pak Quito ini untuk main tabrak juga. Naominya nggak boleh mati ya guys ya. Penting banget chopper aja di sini guys. Mereka bisa main nabrak di depan, di belakangnya juga. Oke, Lord reset. Dari Valentina. Dan bahkan ada real world manipulation yang bisa dikombinasikan. Tinggal bagaimana mereka nanti menjaga Super Saken agar bebas. Ayo. Lord. Yap, sementara itu sekarang. Sudah ada pergerakan Sorizo ber. Lord free Lord buat RRQ guys. Nice banget anjing. Aduh tai, Naominya kena glow guys. Aduh Naominya kena glow guys. Aduh mati gaya Naominya ya. Naomi masih hidup guys, nice banget guys. Ayo Sorizo mati. Sorizo mati, nice. Let's go. Dapat Lord Sorizo mati. Let's go guys. Wow, lagi-lagi outplay by Naomi. Aduh gila Naomi GG banget dia enggak outplay. Dia nggak outplay Sorizo, udah nggak terhitung lagi anjing. Buat malah super Sorizo-nya yang ke takedown sebanyak 3 kali. Ya itu dia. Play dari Naomi ya. Memang dia agresif, tapi dia juga bisa menjaga diri dan bahkan sampai sekarang meski berulang kali dinaikkan. Ya bisa. Tidak tumbang satu kali pun. Dan dengan Lord yang sudah memiliki efek charge, ini akan sangat menguntungkan RRQ untuk mendapatkan best start di bagian bottom. Ya, dan pasti ini akan dimaksimalkan karena kita tahu ya, dari RRQ mereka siap banget nih dengan Naomi yang selalu mempersiapkan. Guys, ini gue nonton live streaming gue sendiri gak nge-lag sih guys. Kalau misalnya kalian, oh nice banget. Kalau misalnya ada kalian yang nge-lag, kalian refresh dulu ya guys ya. Tutup dulu live streamingnya dibuka lagi ya guys ya. Gila cowok, emang Naomi ini sinting, Dai. Naomi ini jago banget anjing guys. Kalau misalnya dia dapat Wufra ya udah GG banget anjing. Gila, cakep banget. Ayo guys, kalau bisa di end guys. Kalau bisa di end guys, ayo guys. Ayo guys, bisa guys. Karena beberapa pemain dimiliki oleh RRQ sudah standby, sudah siap untuk memulai pertempuran. Super Ken 8 detik lagi guys. Bisa gak sih guys? Wah Skylar! Gabung turun Skylar! Gila coy. Gila anjing. Menang lawan BTR, tai. GG! Wah GG, tai guys. Kita upload dulu ya guys.